Pedagang pasar Cimalaka Sumedang orang unjuk rasa serta masang spanduk anu usina natanyakeun revitalisasi pasar. Eta unjuk rasa teh dilakonan alatan katugena pedagang anu ngadongsok pihak kepala desa serta pihak pengembang. Dinamprona prakan eta unjuk rasa teh kungsi ngagejet patali marga di sabudeureunana. Pedagang pasar Cimalaka Kabupaten Sumedang nyorang unjuk rasa sarta masang spanduk anu eusina natanyakeun revitalisasi pasar. Eta unjuk rasa teh ngadongsok kepala desa sarta pihak pengembang sangkan leuwih transparan patali jeung prak-prakan revitalisasi pasar. Satu tas masangkeun spanduk di lokasi kahiji nyaeta di pasar Cimalaka. Eta pedagang satulina lalempang muruka kantor desa bari mamawa spanduk. Koordinator unjuk rasa Ian ngeceskeun dirina jeung pedagang pasar sejena ngadongsok pihak pengembang sarta kepala desa sangkan transparan patali jeung revitalisasi kasakumna pedagang. Kami mengharapkan itu poin-poin yang harus dilaksanakan oleh tuntutan ya, harus mungkin kalau tuntutan bahasanya dari saya harus bubarkan dulu panitia percepatan yang sudah dibentuk sekarang. Satu, tunda dulu updating data yang akan diselenggarakan oleh pihak desa dan pengembang. Tiga, ganti pengembang atau pihak ketiga investor yang sekarang karena kami sudah merasakan tidak ada keberpihakan ke desa ataupun ke warga apalagi. Itu mungkin poin-poin. Sajroning itu, pedagang pasar Cimalaka Nanis nembrakeun dirina henteu mikan nyaho ngeunaan rarancang revitalisasi pasar. Pangna kitu salila ieu dirina teu can kungsi diajak musyawarah ku pihak anu kabaud. Musyawarah mopakat juga belum ditempuh ya. Terus baru dengar-dengar dari sepintas. Tim pihak ketiga sudah ada, terus pengembang sudah ada, tapi sementara warga desa belum dikasih tahu warga pasar. Ngajuk juga kantor kecamatan Cimalaka kerminta kajinekan revitalisasi pasar. Tapi di Namprona pihak kecamatan Nyawang anu arunjuk rasa natanya keneta hal ka kantor desa, dumeh wewenang desa anu leuwih mikanyaho eta pasualan. Tapi nalika eta pedagang ngadeg-deg ka kantor desa katiten tiisen tur taya petugas anu leah nampa pangdongsokna. Antukna eta nu arunjuk rasa teh ngabubarkeun diri tur ta kedal janji bakal terus natanyakeun ka jenengan nasibna samemeh pasar direvitalisasi. Diki Guntara, Bandung TV.